Welcome back, welcome to new video. Kali ini gue mau review juga unboxing ke kalian ya, produk makeup yang cukup aneh. Dia sebelumnya ini, produk ini pernah dan collab dengan beberapa yang aneh-aneh. Contohnya nih produk penyedap bumbu, terus juga biskuit gitu, terus ada juga permen. Ya, tahu gak sih kalian apa? Opo, itu ya kurang ngerti. Wes, apa itu? Make up kolek-kolek sama makanan. Kurang ngerti aku. Tapi aku pernah denger sih. Sasa Yupi itu kan, atau di sini itu kan. Bener gak sih? Ya, bener banget ya. Jadi, aduh, gue jadi keceplosan deh. Jadi, yaudah deh, gak perlu ditutup-tutupin ya dah. Nama itu Dear Me Beauty yang sering banget collab sama Yupi, Sasa dan juga Nissin. Sebenarnya tuh rada aneh sih, cuman tapi unik gitu. Dan ini jadi banyak peminatnya. Dan kali ini collabnya ini salah satu e-commerce terbesar yang ini kayak lengkap banget, udah lengkap banget kebutuhan makeup ada di sini semua dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ini adalah Shola X Dear Me Beauty. Jadi ini jadi pada lama, yaudah langsung aja kita buka. Cie! Wow! Jadi kalau belanja di Shola pasti dapat box seperti ini. Jadi udah pasti aman banget tanpa kita takut kerusakan barang tersebut. Jadi di Dear Me Beauty ini ada 3 shade yang available collab-nya bersama Shola, yaitu ada Dear Me Red, ada juga Dear Me Pink dan juga Dear Me Peach. Nah, kalau aku punyanya, aku pegang kali ini untuk review adalah Dear Me Red dan juga Dear Me Peach. Dan ini juga udah aku pakai kali ini dalam video aku nih. Opening kali ini aku udah pakai. Kalau ngomongin packaging, awalnya nih lihat deh, lucu banget packaging-nya nih. Kayak kotak dan Dove gitu, dan ini tuh kayak ada tagline tersendiri dari Shola yaitu Pretty Thing in Shade. Juga di sini Dear Me Beauty X Shola. Nah, biar nggak penasaran, kita langsung buka aja produknya. Ini ukurannya 4 gram tipis, Dear Me Red, dan juga ada masa kadaluarsanya juga di bagian ini. Udah label BPOM dan udah sertifikat halal MUI. Nah, gak cuma itu aja, di dalam kotak ini tuh ada jadi ada stikernya gitu loh. Setiap kotaknya ada stikernya tuh, lihat. Nah, stikernya itu kayak ada tulisannya Shola Babes, terus Pretty Inside, Pretty Thing Inside, yang kayak ada lumayan banget sih, kayak serangi gitu-gitu juga ada nih. Ini lumayan buat stiker taruh di motor, mobil, atau di handphone, atau dimanapun yang kalian suka. Jadi kayak lucu juga sih. Nyata, ini dalam packaging di luar ya, dan juga packaging di dalamnya juga sama. Dia warnanya bener-bener ngikutin, dan pink soft gitu, kayak pink susu gitu. Kalau kalian lihat kayak Dove gitu ya. Terus di bagian shade-nya itu di ujungnya ada kayak blur signature, kayak memang warnanya yang sesuai gitu. Kayak ini Dear Peach dan juga Dear Me Red ya kan. Dear Red. Yes, aku penasaran, langsung aja ngomongin klaim. Karena lama-lama tuh aku pengen denger. Ya sabar aja kali, tenang. Ini juga lagi mau diomongin klaimnya. Oke, kalau klaim dari Dear Me Beauty X Shola ini, yang pertama mengklaim dengan formula argan oil infused, lightweight, transfer proof, friendly mask, dan juga finish matte. Oh iya, aku mau informasiin dengan formula dari argan oil infused itu bantu untuk ngelembapin bibir serta tahan lama. Dan yang paling penting, kandungannya nggak bikin bibir jadi kering. Udahlah, langsung review aja. Wes, aku penasaran sama produknya Dear Me X. Siapa sih? Shola ya? Nanti Shola. Cepet. Ampun, sampai penasaran itu, sabarlah. Ya. Bener-bener, aku review dulu langsung secara detail, langsung aku pakai kali ya, biar lengkap. Dan ini aku mau remove dulu bentar-bentar. Nah, ini aku udah remove ya lipstiknya, jadi ini udah netral banget. Aku coba langsung yang di red, Dear Red. Ini kayak merah, tapi kayak merah marun ya menurut aku, tapi nggak terlalu marun gitu. Kita langsung coba aja ya. Tuh. Jadi menurut aku di red ini warnanya lebih apa ya, kayak warna merah,
tapi campuran apa ya, kayak warna merah campuran pink fuchsia gitu. Karena kalau misalkan aku remove ya, itu kayak ada bekas warna kayak warna pink fuchsia gitu. Yang paling aku suka karena teksturnya tuh lightweight nih. Geser, nah. Jadi kayak tetap stay in gitu. Paling cuma sedikit gitu. Jadi kita coba juga untuk apakah lipstick ini transfer proof atau tidak, oke? Okay. Oke. Okay. Paling cuman kayak bebekas sedikit doang. Dan kita bakal coba untuk tes minum apakah ini bebekas di gelas atau gimana. Tadi kan kita udah coba di tangan itu kayak masih bebekas tapi cuma sedikit, jadi kayak masih bagus buat aku ya. Nah, ini ada sedikit bercak, tapi masih bagus lah menurut aku. Ini masalah pigmentasi dari Dred, dan ini menurut aku nggak perlu ditanya lagi ya. Pigmentasinya tuh bener-bener bagus, lihat tuh. Bagus banget ini menurut aku. Ini kayak rekomen gitu, kalau kalian suka pecinta merah dan merahnya kayak ada warna pink fuchsia di dalamnya tuh kayak bagus gitu. Dan ini buat aku yang, aku tuh kulitnya tipe yang kuning langsat, dan ini kayak cocok gitu loh. Cocok dan bagus menurut aku. Dan ini nggak kayak bikin mukaku kusam, dan juga coba gigi aku juga nggak terlalu kelihatan kuning banget sih kayak ini loh. Kayak kelihatan lebih bersih ya. Karena ini diklaim mess friendly, kita coba oke apa namanya percobaan pakai scrub. Oke, gue udah pengen ngecap ya. Ini kayak nggak nempel. Berarti oke banget dong, ini nggak bakal hilang dong lipstiknya seharian, ya nggak sih? Wanginya tuh wangi coklat, kayak coklat, soft coklat gitu. Kayak enak gitu menurut gue. Soft coklat, terus emang ini agak sedikit encer ya, encer tuh. Jadi kalau misalkan lihat kalian tuh. Jadi kalau kalian pakai warna yang kayak aku nih, yang di red, pelan-pelan aja buat kalian bingkai, karena takutnya menclok gitu, kayak jelek gitu kan. Perlu kehati-hatian, karena menurut aku ini spulinya nggak begitu enak gitu. Apa sih, terlalu kaku, bukan kaku ya, bulu-bulunya tuh kayak kurang enak aja gitu, dan kayak punya intinya kurang enak aja gitu buat ngebentuk bibir gitu. Tadi kan emang diklaim itu kan lightweight. Kita coba ya. Kalau lightweight itu biasanya diaplikasiin berulang-ulang kali, dia nggak bakalan apa ya, kayak bikin cracky gitu. Cracky. Coba kita, tadi kan aku udah aplikasiin kayak 2 atau sampai 3 kali. Kita aplikasiin lagi. Ini walaupun diaplikasiin masih tetap lightweight tuh. Cepat kering juga, dan aku suka karena ini cepat kering. Cuma memang kalau terlalu banyak diaplikasiin, menurut aku ini kayak bikin lightweight, tetap ringan gitu, lebih enteng di bibir, cuman kayak apa ya, gumpal-gumpal gitu. Menurut aku kayak secukupnya aja kalau kalian mau pakai gitu. Dan ini pakai 2 kali play itu udah cukup banget buat aku, karena warnanya tuh udah, pigmentasinya tuh bagus banget, apalagi yang di red ini. Kalau di peach ini warnanya lebih ke peach ya, atau nude, bukan peach, atau lebih ke nude. Ngomongin masalah pigmentasi ya, yang untuk varian nude atau juga bisa disebut dear peach ini, menurut aku pigmentasinya agak kurang ya gitu. Jadi lebih berpigmentasi tuh yang si Dred gitu. Kalau ini aku perlu aplikasiin di bibir aku itu sekitar 3 kali play gitu. Kalau 2 kali play warnanya tuh kayak flatty banget. Jadi kayak enggak begitu kelihatan, kayak datar dan kayak pucat gitu. Tapi kalau aku aplikasiin 3 kali ya, kayak kali ini nih, ini warnanya kayak bagus keluar gitu, kayak nyatu banget sama makeup aku gitu. 2 kali kayak kurang gitu. Jadi pigmentasinya menurut aku kayak susu aja, biasa aja. Kalau yang dear peach, atau kalau bisa bilang ini namanya nude lah ya, kayak gitu. Ketika di ombre jadi layernya lebih tebel ya, jadi memang ada penggumpal. Jadi kita bakal coba buat proof atau enggak nih. Masih
cuman bagian tengahnya doang yang lebih bekas, kelihatan lebih transfer gitu. Karena kan emang ini yang tengahnya warnanya lebih, pigmentasinya lebih tinggi dibanding si Dear Peach atau Nude lah ya. Overall, setelah aku menggunakan dan juga review dari produk ini, menurut aku ini dari klaimnya aku setuju banget dari pigmentasinya, terus transfer proof dan juga lightweight ya, dan ini bikin bibir juga jadi lembab. Tapi ya mungkin yang gak sukanya ya, menurut aku tuh minusnya dari produk ini tuh yang Dirmi Beauty Essentiala yaitu adalah spatulanya atau ini spoolie-nya. Spoolie-nya menurut aku tuh kayak gak enak untuk di bibir gitu, jadi kayak gak bisa ngebentuk bibir ya, apalagi kalau warnanya kayak warna di red. Dia tuh kayak susah kan, karena merah itu kan agak cukup agak ribet gitulah ya kalau untuk ngedesain bibir jadi bentuknya rapi gitu. Nah, kalau overall untuk si Dear Peach atau Nude ini kayak gampang. Dan kalau di layer 2 kali sampai 3 kali apalagi ombre, kalian tuh perlu hati-hati, karena di aku sendiri pribadi ini bikin bibir aku jadi gumpal gitu. Dan kalau gumpal itu kayak nggak enak aja, kayak gumpal-gumpal gitu. Apalagi kalau long lastingnya tuh kayak hampir 8 jam. Nah, kalau untuk makan, ini makan itu masih cukup oke ya. Cuman kalau untuk yang warnanya pigmentasinya tinggi kayak warna red ya. Kalau untuk warna nude ya makan kayak berminyak-minyak sih, kayak bergoreng mengandung minyak itu pasti cepat hilang ya. Tapi kalau kalian cuman makan makanan kayak kue-kuean, roti, itu masih nempel di bibir dan masih oke menurut aku. Dan menurut aku ini rekomendasi buat dipakai daily ya, daily. Dan warna merahnya juga cukup oke dipakai daily. Ngomongin masalah harga, ini harganya sekitar Rp129.000 gitu. Kalian bisa dapetin langsung check out-nya di Sosiola. Dan kalian gunakan juga kode voucher yang ada di kolom description box, karena kalian bisa mendapetin voucher sebesar potongan tuh Rp50.000 kalau kalian pakai voucher dari aku. Dan itu wajib banget kalau kalian nggak mau yang bayar terlalu mahal dan selalu menguntungkan pakai promo diskon. Please kalian pakai kode voucher yang ada di description box aku. Aku saranin untuk kalian kaum-kaum BPJS yang kayak aku. See you next video and bye!